Dulur, selamat sore. Jumpa kembali bersama saya, Jilbong Klasik, tentunya Warga Nasik. Kali ini saya berkunjung di tempatnya Mas Bowo, daerah Pleset Pangkur. Sebelumnya kita ngopi dulu ya, sebelum bahas tanaman-tanaman koleksinya Mas Bowo ini. Jangan lupa ngopi, bin kondusif ya. Ini Mas Bowo ya. Oke. Nah, mantap. Ya ini, beliaunya Mas Bowo. Nah, ini... Oke Mas Bowo, kita mau tanya-tanya tentang koleksinya ini yang lagi ini ya, jarang ini ditemui. Tapi kalau lokal sih banyak ya. Iya. Ini jenisnya waru-waru apa ya Mas? Waru India. Waru India. Iya. Waru India ini membedakannya gimana dengan yang lokal? Kalau yang lokal itu kan daunnya lentur itu loh, nggak kaku. Oh gitu. Iya. Terus ciri-ciri yang lainnya apa? Ciri yang lainnya daunnya itu ya, kalau yang lokal kan bisa besar itu. Ini kan monoton, paling besar kan segini. Paling besar. Dan bisa lebih kecil lagi ya ini ya, kalau seling di pruning ya. Pruning di kawat bisa lebih kecil lagi ya, ini daun terkecilnya segini ini ya. Iya. Gini. Kuku lah, kuku. Terus ciri yang lainnya ini dari apa ini, tulang daun ini berwarna merah ya, kemerahan kayak gini. Terus si tepi daunnya ini bergerigi juga. Bergerigi ya. Dan karakter batangnya sudah jelas. Jadi di sini nanti merah, kemerahan ini putih. Terus tulang-tulang daun yang belakang ini makin jelas banget. Merah, guys. Nah, ini merah. Ini tadi waru India, ada lagi juga waru apa Mas ya? Waru Taiwan. Taiwan, India, lokal, apa lagi Mas? Waru Jepang tuh. Waru Jepang ya. Varigata. Terus waru ini love. Kalau sering beli, kalau sampean beli ini nanti orangnya selalu dikasih ini ya. Ini kan lambang cinta, love. Ini kalau untuk saat ini dijual belikan nggak Mas? Ya kalau harganya cocok ya dijual. Oh gitu ya. Iya. Kalau segini kisaran berapa ya Mas ya? Kalau ini kan masih bakalan gitu, masih bahan. Kalau segini ya paling enggak 100 lah. Oh ya, ini satu gini ya tingginya ya. Nih batangnya segini, ini masih proses. Ya, prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang. Tapi justru yang proses kayak gini menikmatinya lebih ya, bisa menikmati menikmati daun-daunnya, perkembangan batang, cabang, ranting, anak ranting. Ini perlakuannya khusus nggak Mas? Apa dari tancap gitu aja? Ini kalau ini kan perlakuannya khusus nih. Yang... Enggak seperti waru-waru lokal itu ya? Enggak. Bedanya? Kalau yang ini kan ya aja sama sih sama waru lokal. Cangkok apa stek ini ya? Kalau ini cangkok ini. Oh ini cangkok? Cangkok. Ya. Saya kira stek. Lokal itu kan stek aja hidup ya? Iya. Kalau ini juga hidup sama. Ini tancap itu juga hidup. Iya. Daunnya rapet ya? Iya, daunnya rapet. Makin dikasih kawat makin rapet. Di wiring. Iya. Ini lur monggo recommended yang mau pesen atau beli ini di tempat Mas Bowo ini. Di Facebooknya apa Mas ya? Binobon. Nah, belajar nanti, bonsai. Nah, nanti bisa dicek di Facebooknya ya, Binobon. Iya. Daerahnya Pleset Pangkur. Ini akses termudah itu lewatnya yang mana ya Mas? Saya kalau kirim ya. Ah, enggak, kalau kesini. Kalau sini ya lewatnya Jalan Raya Pangkur itu. Ntar ada Pang Sambirobyong itu. Lebih dekat sini ya, daripada ya. Waro Tengah gitu. Di dekat yang sebelah sini. Waro Tengah malah hubungan itu. Oke. Terima kirim-kirim ya? Iya, kirim-kirim. Kalau ngirim pakai apa? Saya biasanya pakai ya paket pos. Ambil pos terus lah. Pos terus di packing. Iya, saya packing. Packing pakai kayu. Kayu.
Nah ini media ini ikut kan? Media tanahnya. Tanahnya tergantung pembelinya. Kalau mintanya gimana? Ya, kalau ongkirnya kan soalnya nambahi berat sama ya, volume berat. Ya. Kalau pembeli mau ngongkirin saya siap itu. Yang tinggal pembelinya ya, siap tinggal ya. Pembelinya. Tulangnya kemerahan. Ini waru India guys. Aceh pahe kan India ini. Monggo ini sementara budidaya dulu, kalau minat ya monggo langsung. Nanti nomornya ada di deskripsi ya guys. Di Facebook juga ada. Ini kalau ini dan masnya ini sahabat. Ini mas apa ini? Mas Koko. Koko. Mas ini apa ini? Serut. Varian serut ya. Serut apa? Serut lanang, serut wedok. Biasanya kan ada serut lanang, serut wedok. Hasil dongkel ini ya? Iya. Dongkel. Dongkel daerah mana? Ngawi. Ngawi. Bojonegoro. Daerah Oh, Sangiran, waduk sana ya? Dekat dengan waduk. Ini seberapa lama ya, Mas? 8 tahun. Ini? Iya. Nah, tadi kan bilangnya belajar sancang ini ya, anak sancang. Ini wacang apa sancang? Wacang. Wahong sambung sancang ya. Di okulasi ini hidup ya, ini proses ini Tamarindus indica Tawista